operasi sikat Krakatau yang digelar Polres Pringsewu sejak 5 sampai dengan 18 Juli 2021 berhasil mengamankan 12 pelaku kejahatan termasuk satu pelaku pencurian hewan ternak. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Mapolres Pringsewu yang dihadiri langsung Wakapolres Pringsewu Kompol Leksan Arianto, Kabak Ops Polres AKBP Martono dan Kasat Polres Reskrim Ibtu Fiabu Adigu Mayora Pranata pada Senin 19 Juli 2021 menjelaskan pelaku kejahatan umumnya terjadi pada kasus curas atau curanmor dan curat. Wakapolres menjelaskan selama operasi sikat Krakatau jajarannya berhasil mengungkap 11 kasus dengan 14 tersangka yang terdiri dari 8 kasus curat hingga kasus curanmor, 2 diantaranya diberikan tindakan tegas dan terukur. Kasat Reskrim menjelaskan guna menekan angka kriminalitas di Pringsewu, pihaknya akan gabungkan dengan kasat yang lain, baik Kasat Sabara dan Kasat Binmas untuk sama-sama turun di lapangan melakukan penyuluhan dan hunting.